Okay, hari ni aku nak kongsi sikit dengan korang tentang seorang legend ni. Siapa lagi kalau bukan Indra Putra atau nama sebenar dia, Indra Putra bin Mahyudin. Dia ni dilahirkan pada 2 September 1981. Kiranya kalau untuk tahun 2020 ni, dia dah berumur 38 tahun. Tapi masih aktif lagi main bola sepak dekat liga kita ni. Dia ni dilahirkan di Ipoh, Perak. Untuk posisi, Indra Putra ni boleh dikategorikan sebagai seorang forward yang versatile lah. Atau senang cerita, serba boleh. Letak je, asalkan kat bahagian forward, semua dia boleh main. Tak kira lah, striker, second striker ataupun winger sekalipun, tetap dia boleh main. Kira posisi dia ni ala-ala CR lah, tapi versi Malaysia. Nak jadi legend macam Indra Putra ni, bukan senang tau. Indra Putra ni sendiri pun ambil masa selama 22 tahun untuk sampai ke tahap yang dia ada sekarang ni. Untuk pengetahuan korang, Indra Putra ni dah main dengan 7 buah pasukan sejak tahun 1998 sehingga sekarang. Indra Putra ni dia dah pernah main dengan pasukan Perak, pasukan Pahang, pasukan Selangor, pasukan Kelantan, Titim, Felda dan sekarang dia main untuk pasukan KL. Untuk pencapaian Indra Putra ni, dah nama pun legend. So mesti banyak achievement yang dia dah kumpul. Antara pencapaian Indra Putra ni dah ada, dia dah bantu pasukan Perak ni jadi juara untuk tahun 2002 dan 2003. Dia juga dah bantu pasukan Pahang jadi juara Liga Super pada tahun 2004 dan Piala Malaysia pada tahun 2006. Dan ketika bersama pasukan Kelantan, dia dah bantu pasukan Kelantan ni untuk jadi juara Liga Super pada tahun 2010 dan dia juga dah bantu pasukan Kelantan untuk menjulang treble pada tahun 2012 dan Piala Malaysia pada tahun 2013. Aku tertarik dengan Indra ni time dia main dengan Kelantan. Kira time waktu 2012 ni pasukan Kelantan boleh dianggap salah satu kuasa besar bola sepak lah dalam liga kita ni. Kira time ni siapa-siapa ataupun mana-mana tim yang lawan dengan pasukan Kelantan ni, kalau tak balik dengan seri, confirm kalah. Kalau seri tu nasib, kalau kalah tu memang wajib lah. Kira pada tahun ni juga, dia berjaya membentuk satu gandingan yang mantap dengan Nur Farhan Muhammad, Mak Yu dan Muhammad Gada. Okay, kalau dekat Eropah tu, kita ada Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino. Dia punya mantap tu macam tu lah lebih kurang. Untuk rekod Indra dengan skor kebangsaan ni, bagi aku agak baik jugalah. Sebab tahun 2003 dulu, dia dah bantu skor bawah 23 tahun negara ni untuk menang pingat gangsa pada kejohanan Sukan Asia di Vietnam. Time tu kita lawan Myanmar dan kita menang melalui penentuan sebagai penalti. Dan pada tahun 2014 ni, Indra Putra berjaya menjadikan satu gol viral ketika peringkat grouping menentang Singapura. Alah, takkan tak ingat yang keeper hilang tu, keeper kat mana, keeper kat mana tu. Ha, time tu lah yang Indra score daripada jauh tu. Aero Fahmi Cheman menepis keluar, itu dia, dan kini bola melambung tinggi. Counter attack daripada pasukan Malaysia dan kini itu dia, Indra Putra Mahyudin membawa terus dan kini adakah dia akan keeper kat mana, 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 keeper kat mana. Dan pada tahun ini juga, Indra berjaya membantu pasukan negara untuk layak ke final Piala AFF Suzuki. Time tu kita lawan Thailand. Tapi aku rasa mungkin kita tak ada luck kot time tu. Sebab kita menang dengan Thailand di Malaysia dan kita kalah aksi timbal balik di Thailand. Untuk pengetahuan korang, Indra ni pernah cipta satu rekod tau pada musim lepas. Dia ni telah menjanakan 100 gol dalam Liga Super. Indra Putra. Masih lagi Indra. Cantik! Inilah jaringan yang ke-100 untuk Indra Putra di Liga Super. Mungkin dengan pengalaman dan semangat yang dia ada ni lah yang membuatkan dia ni masih lagi nak menyumbang kudrat dan tenaga untuk pasukan-pasukan yang ada dalam Liga Malaysia kita ni. Dan pada awal musim hari tu juga, ramailah yang bertanya dengan Indra ni, maknanya dia ni boleh main lagi ke, masih larat lagi ke, ada lagi ke tim yang nak kat dia ni. Tapi apa jawapan Indra, dia kata, saya masih lagi nak bermain bola sepak. Kalau ada rezeki dengan Kuala Lumpur, saya nak bersara di sini. Maknanya di situ kita nampak yang semangat Indra ni masih lagi nak menyumbang tenaga untuk Liga kita ni. Aku rasa Indra ni boleh berbanggalah dengan pengalaman yang dia ada. Dan aku rasa tak salah kalau aku cakap Indra ni antara salah seorang penyerang yang terbaik pernah Malaysia ada. So nasihat aku untuk player-player muda, orang-orang muda macam kita ni, wajiblah ambil semangat daripada Indra Putra ni. Kita ni umur muda lagi, cuma semangat je tak ada. Cari semangat tu balik. Indra Putra umur 38 boleh buat, takkan kita umur muda ni tak boleh buat? Malulah kan. So sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan terima kasih lah pada Leandro yang sudi bagi feedback yang baik atas video aku sebelum ni. Akhir kata daripada aku, jomlah sama-sama kita subscribe, like, komen dan share dengan kawan-kawan korang tentang keberadaan channel baru aku ni.
Kalau korang tak support, siapa lagi nak support aku? Kasih harum lah sikit, baru semangat. Dan untuk pastikan korang tak terlepas untuk next video daripada aku, korang tekan butang loceng yang ada belah ni. Jadi kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.